Okay, assalamualaikum geng. Hari tu aku ada review motosikal ni. So hari ni jom kita bawa dia pergi jalan-jalan. Kita akan try dekat jalan biasa dan highway. Hoi, dia punya bunyi dia. Ini yang baik motor ni. Bismillah. So hari tu aku bawa jalan dekat-dekat je kan. So kali ni kita akan masuk jalan, memandangkan hari ni sebenarnya hari Sabtu, tapi biasanya hari Sabtu jalan pun agak jam. Dia agak vibrate, dia agak boleh tahan tak eh. Ui, senang mat dia punya nimble dia. Nimble lah weh. Okay lah, basically aku rasa motor ni sebenarnya agak nimble. Cuma dia tak relax sikit lah. Dia punya vibration tu agak tinggi juga lah. Bila dah sampai RPM 6 ni, dia dah agak vibrate. Vibrate dia agak kuat. Dia memang minta untuk tambah gear, tapi dia boleh pergi lagi. Ni gear 5 eh. Gear 5 baru kurang vibrate. Lupa motor ni gear 5 je. Ui, pick up weh. Tapi best dia nimble. Bagi aku motor ni vibrate, dia agak vibrate lah dekat handle ni. Dekat handle ni aku terasa agak vibrate. Dia punya vibration dia agak kuat. Nice man, nice. Engine braking dia terbaik tu. Untuk sebuah cable racer kan, motor ni punya handling ni memang A lah. Bunyi jangan cakap lah. Aku ada sempat lah bersembang dengan satu owner. Satu owner ni, dia kata satu benda yang sangat kurang pasal motor ni adalah bila menunggang di jalan yang basah. Sebab tayar standard kilang yang dibekalkan ni sebenarnya agak licin sewaktu jalan basah. Itu saja dia punya komen. Lain-lain dia kata A. Memang terbaik. Baik man. Walaupun motosikal ni cafe racer, tapi handle yang dibekalkan ni lebih kepada bercirikan sebuah motosikal scrambler. Gitu. So memang adalah perdebatan gitu hari lah. Walaupun macam manufacturer dia announce ini adalah sebuah cafe racer, sebelah tangan pun okey man. Walaupun kilang dia punya pengeluar dia mengklasifikasikan motosikal ni sebagai cafe racer, tapi dia bagi handle ni handle scrambler. Handle scrambler jap. Kita betulkan side mirror jap. Side mirror dia dia pakai end bar. Klasik man, klasik. Bila pakai end bar ni dia punya view dia tu memang ngancam lah. Cuma bila kau nak mencelah tu jelah merisaukan sikit, merisaukan sikit. Tak panas, tak rasa panas pun man. Sangat senang. Kalau kata motosikal ni kau nak gunakan untuk daily use pun boleh.
cut off dia 9000 RPM. Dia dah memang start cut off lah. One thing korang kena faham, motosikal macam ni, dia sebenarnya tak mementingkan top speed, dia mementingkan santai speed. So sebenarnya kalau peminat-peminat dia, dia orang tak hirau pun berapa top speed motor ni. Tapi yang lain-lain lah, orang lain yang akan banyak tanya, apa akan banyak tanya lah, motor ni sekarang ni berapa top speed bang? Tapi motosikal ni 1.3 boleh pergi, boleh. Padahal dah beli motor, Mat. Oh, Aprilia, Mat. Untuk pick up, motor ni memang mantap. Cuma untuk nak dapatkan top speed tu, dia ada masalah sikit lah. Bunyi dia tu yang sedap, Mat. Best, oh. Smart, oh. Okay, ni betul-betul jam ni. Bila jam ni, kita memerlukan dia bawa dalam bentuk, dalam low RPM kan. So ni kita tengok lah. Okay lah, senang lah, senang nak mencelup. Bagi aku, motosikal ni tak membebankan sangat kalau kata korang berminat untuk bawa motosikal ni secara daily. Sebab dia memang, walaupun dia sedikit menunduk untuk experience cafe racer, tapi secara keseluruhannya tak penat sangatlah bawa motor ni. Satu perkara yang menakutkan aku adalah tayar dia. Aku terasa agak geli-geli sikit lah. Memang tayar dia ni, pada pandangan aku lah, pada pandangan aku, kalau kata korang ada modal lebih, korang tukar terus tayar lah, pakai tayar lain lah. Sebab bagi aku tayar dia agak macam kurang sikit. Dia agak geli-geli sikit, especially dekat atas line-line putih ni kan. Handling dia A lah. Aku suka handling dia. Cuma tayar dia yang aku rasa menakutkan sikit. Untuk low RPM dia pun lah, mantap. Dia motosikal ni dia ada cut off. Cut off dekat RPM 9000. Overall, aku berjaya sampai speed 1.3 lah. Sebab tak dapat nak cari jalan yang lurus. Tapi okey lah ni, 1.3, apa kau nak. Minyak pun dah nak habis lah. Nak kena cari tempat isi minyak ni. Oh, boleh tahan tak dia punya fuel consumption dia. Ni low RPM dia. Steady, lepas. Lepas. Steady, Mat. Dah, motor ni memang sesuai lah untuk town usage. Jom kita kisi minyak dulu kejap. Sebenarnya minyak dia dah berkelip lah. So, kita jom, kita tengok lah. Macam ni dia punya ni. Bahaya. So RM7 dah penuh full tank. So basically secara total lebih kurang minyak dia lebih kurang, aku rasa yalah 9 liter 10 liter lah kot dia punya tangki dia. So tadi dah kosong kan. So ni korang tengok dah full. So dalam RM17. Okay lah, tak sampai RM20 untuk minyak RM 2 ringgit di mesin seliter kan. Tu pun tak penuh. Aku tu RM20 lah, RM20. Tak silap aku tangki dia 10 liter. Aku pun dah lupa dah. Itulah short term memory loss.
baik mat motor ni. Motor ni dia sebenarnya ada masalah dengan DTT sebab dia announce sebagai cafe racer, tapi ada sebagian ciri-ciri dia tu ada scrambler punya design. So sebahagian dia tu macam sikit macam Husqvarna jugalah, macam Husqvarna V-Pillion kan, Svart Pillion. V-Pillion tu cafe racer lah. Yang scrambler tu Svart Pillion kan. So dia macam ada mix ni lah, macam kacukan sikit motosikal ni. So secara overall motosikal ni boleh dimiliki, memang berbaloi-baloi pada harga dia. Dan aku rasa untuk pakai daily pun tak ada hal. Cuma ada modal lebih tukar tayar dulu. Itu yang penting. Sebab tayar dia pun dia punya owner dia, aku sembang dengan dia, dia kata time hujan ada geli-geli sikit. Ini aku rasa jalan macam ni pun still aku rasa geli-geli juga. Oh, nampak? Dia punya handling baik man. Okay, itu saja geng. Assalamualaikum.